Oke. Selamat siang. Jadi karena banyaknya yang ingin tahu kali, banyak yang DM saya untuk senar. Kebetulan kalau saya mau buat video dari kemarin, ini senarnya masih bagus. Jadi saya belum buat videonya. Untuk senar ini bukan endorse, saya ingin berbagi aja. Untuk senar gitar saya pakai Dadario. Saya sudah pakai banyak merek yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, tetapi saya lebih nyaman pakai ini. Sekali lagi, ini bukan endorse atau apa dari Dadario-nya sendiri. Saya pakai, dia ada dua jenis kalau saya tidak salah. Satu warna biru, yang satu lagi yang ini. Harga di sini 115. Tapi biasanya bisa kurang sih. Saya beli ini dengan harga 80.000. Biasa saya beli tali gitarnya di Jalan Kesawan, Medan ya. Jadi untuk speknya, ini kebetulan udah saya lepas. Jadi kalau Dadario ini, untuk menentukan asli atau tidak aslinya, kalian bisa lihat dari barcode-nya. Nanti klik aja di Google itu Dadario Real Original, nanti juga keluar. Saya pakai Dadario dengan spek tali satunya 0,10 atau 0,25 inch. Tali duanya 0,36, tali tiganya 0,53, tali empatnya dia 0,76, tali limanya dia 1,02, tali enamnya dia 1,727. Dia ada yang dua jenis, tapi ini yang ekstra. Ini suara gitar, suara tali saya. Satunya udah mati saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya coba pasang dulu. Nanti kita lihat suaranya kalau tali baru seperti apa. Tapi intinya kalau untuk tali gitar saya lebih nyaman pakai Dadario. Mungkin ada merek-merek yang lain yang lebih bagus atau yang lebih murah, tapi biasanya sih kita itu kalau senar gitar biasanya nyaman-nyamanan sih. Jadi kalau misalnya kalian udah nyaman dengan satu produk, ya biasanya pakai itu terus. Terus Dadario ini juga banyak yang palsu ya. Jadi kalau yang palsu itu kalian bisa cek dulu dari barcode belakangnya ini. Kalau dia valid, berarti dia asli. Ada harga yang murah saya lihat
di belanja online sekitar 25.000, tapi saya kurang yakin. Oke, saya pasang dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi ini udah terpasang tali senarnya. Kita coba suara barunya. Melodi, kita coba leadnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk senar saya pakainya ada Dario yang warna yang extra light gauge. Untuk gitar sendiri, tapi sekali lagi ini bukan endorse ya, karena saya tidak di endorse. Saya hanya ingin menyampaikan permintaan teman-teman yang ingin tahu saya pakai senar apa. Untuk gitar saya pakai Yamaha Apex, Yamaha Apex 502. Jadi saya sarankan untuk yang pemula, itu ini terlepas dari materi ya. Kalau nggak ada duit ya mau buat apa, mau gimana lagi kan. Tapi kalau untuk pemula, saya sarankan beli yang minimal original untuk gitarnya. Karena kalau pakai gitar yang original dan tali yang bagus juga, untuk menilai chord atau nadanya itu lebih bagus ketimbang beli yang harga 100.000 yang KW, yang custom. Custom juga bagus, tapi cari yang bagus lah pokoknya. Saya rasa sampai situ dulu. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memilih dengan bijak untuk pilihan senarnya. Jadi banyak memang yang palsu, tapi ya
Kalau beli harga asli tapi dapat yang palsu ya mau gimana, tapi paling tidak niatnya sudah mau beli yang ori gitu. Oke ya, wassalamualaikum, jangan lupa subscribe dan like atau share video ini. Kalau tidak suka ya boleh dislike, komen harusnya yang bagus-bagus. Wassalamualaikum.